Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. SRC mangsa penipuan berskala besar yang didalangi Najib, menurut peguam. Berita tergempar hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Mahkamah Tinggi di sini diberitahu bahwa SRC International Sendirian Berhad bukan berfungsi sebagai kenderaan bagi memacu pembangunan ekonomi untuk rakyat Malaysia, sebaliknya menjadi mangsa penipuan berskala besar yang didalangi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Peguam utama SRC International Sendirian Berhad Datuk Lim Chee Wee berkata Najib melakukan kesalahan ini melalui pelbagai jawatan awam yang dipegang beliau, iaitu sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Penasihat Emeritus SRC. Najib sendiri pernah berkata SRC International ditubuhkan dengan tujuan sebagai tonggak pembangunan ekonomi jangka panjang Malaysia yang mampan untuk rakyat. Bagaimanapun, SRC menjadi kenderaan yang dimanipulasi oleh Najib untuk mendapatkan pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan untuk memperkayakan dirinya sebanyak US$120 juta dan dalam proses itu telah menyebabkan kerugian kepada SRC serta pada akhirnya rakyat sebanyak US$1.18 bilion. Kerugian itu semakin bertambah dan secara kebetulan KWAP terletak di bawah bidang kuasa Najib semasa beliau menjadi Menteri Kewangan, katanya.